Yang pertama menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan, yang dimana ketua panitia adalah dengan judul pilihan kita pelantikan. Jadi prosesnya nanti acara pertanggungjawaban. Nanti dia tahu tentang pertanggungjawaban yang kedua dan kedua. Maka yang acara yang kedua yaitu kebetulan juga SK Pengurus Utama itu 3 tahun dan sudah habis. Oleh karena itu, untuk tahun 2024 ini, maka perlu dilakukan lagi pemilihan pengurus. Jadi dua itu agenda kita. Jadi sebelum disampaikan nanti laporan tahun 2023, izin bahwa kita nanti sebesar ini langsung kita acara lain. Ya. Tapi sekarang kita review dulu 3 tahun. Iya. Nah, ini maksudnya gitu ya. Bisa, tapi ya, jadi supaya tidak bolak-balik kan disampaikan secara garis besar apa yang dilakukan oleh pengurus selama 3 tahun terakhir. Kegiatan yang pertama dulu yaitu kegiatan tunggal panduan. Kita sudah menyampaikan satu cerita ataupun legenda para jadi dari para terkait dengan tunggal panduan sudah kita laksanakan secara baik. Kemudian tahun yang kedua kita laksanakan terkait dengan cerita sejarah pencipta kota Medan, yaitu dari Taro, Guru Patimbus. Jadi kalau kalian setiap tahun sudah tahun kota Medan itu akan diceritakan siapa yang diberi nama kota Medan, yaitu ya sampai sendiri kami Guru Patimbus. Itu bagian daripada rapat. Sudah juga kita laksanakan tahun yang kedua. Kemudian tahun yang ketiga yaitu Simalungun. Itulah kita sebut dengan Rota Bintang. Yang pada saat itu kita kolaborasi juga dengan Lembaga Bintang. Makanya biasanya satu hari pada saat itu kita laksanakan dua hari. Jadi sudah tiga kegiatan. Nanti bagaimana saya orang bintang disampaikan oleh Tuhan jadi sudah tiga jadi setiap tahun kita kita sepakat pada saat itu karena itu ada 5 suku itu memang tidak boleh kita lupakan karena dalam ini kebutuhan masyarakat mencakup 5 suku. Kalau dulu masuk Nias, tapi 3 tahun terakhir Nias yang mengundurkan diri. Kita sebetulnya masih menerima. Jadi ada Kata Obat, ada Karo, ada Simalungun, kemudian ada Papa, kemudian ada Kata Nusa. Dan kelima-limanya selama ini aktif. Nah, kelima-limanya aktif. Jadi untuk 2 tahun berikutnya, kalau sesuai dengan agenda kita, sebetulnya itu adalah berikutnya adalah gawainya Papa dan gawainya Selatan Mandiri. Dan mereka juga saya mengatakan juga ini. Tapi sebetulnya sudah siap juga. Nah, cuma yang tadi kita sepakati bahwa sebaru itu. Jadi kami menyampaikan bahwa yang namanya kerabat itu memang tidak boleh terlepas dari keadaan yang sendiri. Karena struktur pengurusan kita itu begitu.
5-5-nya ada. Jadi termasuk kita sudah bahwa itu sebetulnya semua. Bahwa itu termasuk sebetulnya. Lalu kenapa harus berakal? Orang kata sebetulnya kalau kita mulai dari pada kelahiran anak lahir, lalu anak menikah, lalu meninggal, itu sudah cukup semua, sudah beres semua. Ditambah lagi SDM masing-masing, sedangkan kalau orang masing-masing ini sudah beres, belum kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan agama. Tetapi kenapa masih dibutuhkan? Jadi peradaban ini jangkauannya lebih luas dibanding dengan pengumuman-pengumuman tadi. Pengumuman tidak bisa menjangkau suku lain. Tidak ada acara pengumuman menjangkau suku lain. Tapi kalau peradaban, di acara kita terakhir ada 9 kumpulan di Sanggo ini. Ada 9 yang sudah dibentuk, harusnya 13. Tapi 9 yang sudah melaksanakan kegiatan secara rutin setiap tahun, pada acara terakhir pun 9-9-nya kita undang dan 9-9-nya datang. Kan begitu ya Pak Ketua Rodang kita ya. 9-9-nya datang. Kalau temuan itu tidak terjangkau, itu yang pertama. Kemudian kedua, hubungan antar orang Pak bisa ditemukan, tetapi intra orang Pak, jadi ataupun antar orang Pak dengan pemerintah, ya, dengan perusahaan, dengan sektor lain, itu tidak terjangkau oleh temuan. Maka itu menjadi hubungan itu, maka muncullah keramaian. Kemudian yang ketiga, kebetulan Kabupaten Sanggau sudah menerbitkan surat peraturan bupati terkait dengan budaya di Sanggau ini. Dan yang masuk dalam peraturan bupati itu adalah keramaian. Jadi sebagai daripada peraturan bupati itu, maka setiap tahun keramaian itu mendapatkan anggaran. Itu sudah pasti. Ini. Anggaran itu ada dua. Satu anggaran operasional, yang satu anggaran untuk kegiatan event. Untuk kegiatan operasional ini sesungguhnya adalah pada saat pengurus mau ke Pontianak ketemu dengan kerabat Pontianak, pada saat pengurus ke acara yang lain, misalnya di kecamatan atau di mana, yang selalu juga kita hadiri. Walaupun yang paling sering menghadiri ya Pak Manik, termasuk Pak Manik Yamaha ya. Saya termasuk orang yang jarang. Kalaupun saya hadir, saya sebagai wakil pemerintah biasanya. Nah, jadi sebetulnya untuk itu. Nah, itu satu anggaran. Kedepannya itu sepertinya ini tetap ada. Jadi tidak usah khawatir dari pengurus. Jadi difasilitasi oleh pemerintah untuk transport dan akomodasi untuk menjalankan roda organisasi ini dari waktu ke waktu. Nah, jadi nanti bendahara bisa menyampaikan apa itu setiap selama 3 tahun ini yang ada. Yang tiga-tiganya ya. Jadi ya kebetulan tidak sulit juga membacanya ya. Jadi operasional itu 3 tahun terakhir selalu 25 juta. Jadi ada 2 juta satu bulan. Jadi sebetulnya enak jadi pengurus itu, harusnya berebut. Nah, tapi kami selama 3 tahun tidak pernah kita pakai ya. Nah, jadi kami informasikan bahwa yang 25 juta ini tidak pernah kami pakai. Kalaupun kami menghadiri acara, kami gunakan uang kami sendiri, termasuk wakil ketua, termasuk yang lain semua. Rapat kita kecil-kecil yang di warung juga tidak kita pakai yang ini. Maka anggaran ini selalu kita gabungkan dengan anggaran yang untuk event tadi, untuk kegiatan tadi. Untuk tunggal pandaluan kita butuh sekitar 50 juta lebih. Nah, padahal anggarannya hanya 30 juta. Nah, begitu juga untuk guru patimpus, kita butuh 50 juta lebih.
Padahal anggarannya cuma 30. Untuk rondang bintang sama. Jadi kita gabungkan. Ini mungkin hal yang tidak perlu ditiru oleh pengurus berikutnya. Jadi atau tidak wajib ditirulah, tidak wajib. Jadi memang kalau pengurus itu menghadiri sebagaimana organisasi lain, itu memang dibiayai. Katakan kecamatan setidak-tidaknya ya 200.000 yang nggak uang transport. Kalau kebanyakan dengan penginapan ya 1 juta. Kalau 2 orang ya 2 juta. Nah, seharusnya sih begitu. Jadi tapi selama ini ya kami tidak ada kami gunakan itu. Tapi kami silakan semua untuk kegiatan. Tapi yang penting saat ini sudah berjalan untuk kegiatan rutin setiap tahunnya. Itu yang kami laporkan kepada Bapak Ibu termasuk orang tua kami, para penasihat yang ada di sini. Yang belum, ini catatan. Nah, untuk yang tadi kami serasa seluruh pengurus sudah melaksanakan dengan baik. Yang belum, dulu pada saat terbentuk kepengurusan 3 tahun ke depan, saya sebetulnya sebagai pengantar saja. Pada saat itu dia sudah menolak di rumahnya Pak Ginting juga pada saat itu. Jadi harapannya sebetulnya ada 3 yang kita inginkan. Yang pertama kegiatan tahunan seperti ini tadi sudah. Yang kedua, impian kita punya soko. Punya soko godang. Yang ini soko godang benar. Tapi ini soko godangnya HKTP. Bukan soko godangnya orang Padang. Harapan kita ada soko godang orang Padang. Kalau soko godang HKTP, ya tidak bisa dibantu dengan akan kita minta kepada, tidak bisa dibantu dengan anggaran adat budaya, tidak bisa. Ini hanya bisa dibantu dengan anggaran agama, ada yang berbeda. Nah, tetapi kalau sempurna orang kata yang mencakup 5 juta ini, maka itu bisa dibantu dari luar. Bisa juga dari 5 juta ini. Tapi kalau sempurna KTP hanya 1 juta. Itu makanya kita butuhkan sebetulnya 1 soko godang orang Batak, soko godang Rangat. Itu yang belum berhasil tadi itu sampai panitianya pun belum jadi. Jadi ini adalah menjadi tantangan kedepannya bahwa di samping nanti ada pengurus Rangat yang baru, maka ada juga panitia pelaksana pembangunan soko godang. Harapannya di depan ini bisa. Kenapa? Kalau dulu kita hanya mengharapkan sebetulnya dari pemerintah. Sudah siap sebetulnya pemerintah. Kapan kali ini? Setiap tahun kita ditanya pemerintah. Kapan kalian buat mereka bukan bikin soko ya, tapi rumah ada. Kita sebutannya soko. Karena soko itulah yang kita rumah. Kalau rumah ada, nanti tidak ada fungsinya juga. Jadi kapan dia dibantu? Jadi itu menjelaskan dari saya. Sekarang ini, Bapak Ibu, di samping pemerintah, kita yang masih komit seperti pemerintah kita sendiri, siapa pun yang ikut dengan daerah kita. Maka tahun ini, ya puji syukur kepada Tuhan, ada 4 orang kita yang masuk legislatif. Ya sayangnya ketua DPR itu belum berhasil, ya. Tapi ya santai saja, namanya rezeki itu kan. Ya rezeki itu ya Tuhan yang menentukan ya, lalu kita yang terbaik. Jadi ada 4, sayang ini kalau tidak kita gunakan. Lalu ada juga di program mereka ada namanya dana aspirasi. Jadi sayang. Jadi ya harapan kita generasi atau pengurus ini memanfaatkan ini. Jadi di samping pengurus kerabat ada juga panitia pembangunan soko godang.
Yang ketiga, di samping tadi kegiatan operasional semua bola, maka orang Batak itu sebetulnya suka lampau. Nah, lampau kita punya sampo ini belum ada. Soko bola itulah yang bisa kita jadikan lampau menjadi pusat budaya. Nah, jadi melalui usulan-usulan kita juga, di situ kita bisa usulkan, misalnya alam-alam gondang Batak, gondang Semadukun, gondang Aro, Kibot, nah, termasuk misalnya ulos-ulos, barang-barang seni. Nah, jadi ada satu gondang, di sebelahnya barangkali ada semacam ya lapo ataupun sentral seni, gitulah, sanggar. Jadi kalau keluarnya kita sebut sanggar. Nah, bagi kita itu adalah lapo. Sebagai tiap hari ada di situ. Nah, sekarang ini kan banyak. Saya tadi malam kebetulan saya di Cafe Among. Luar biasa ramai. Luar biasa. Nah, jadi kadang jauh itu. Jauh. Nah, jadi apalagi orang Batak yang banyak seni, banyak biola, kita punya apa ya? Kita sebut itu adalah sanggar. Kita sebut sanggar. Jadi ada sopogodan, ada sanggar orang Batak. Pasti orang Batak itu bersama. Yang tadi waktu itu bahwa kita orang Batak dari dulu itu terkenal satunya kompak. Orang lain suka dengan orang Batak karena kompak. Tetapi harus kita akui terakhir ini kekompakan itu turun. Malah karena kita saling bersama. Tentu saja dengan cara melalui kegiatan operasional dan juga kegiatan rutin seperti pembangunan tadi, melalui panitia pembangunan nantinya, pembangunan Soko Bola dan juga pembangunan katakan sebelahnya itu ada semacam sanggar atau lapo, maka kita yakin orang Batak itu makin besar. Amin ya. Jadi itu sebetulnya harapan karena putra saya juga punya keterbatasannya banyak, ya, tapi tidak-tidaknya yang sudah melihat suku-suku lain ataupun pemahaman-pemahaman yang secara lebih luas bahwa itulah yang dibutuhkan orang Batak. Jadi siapa pun pengurus depannya, saya menitip. Ya, saya menitip karena sebetulnya tiga tahun itu dulu sebagai pengantar, sebagai pengantar. Titik itu kita lanjutkan, tentu saja dengan dibimbing oleh penasihat. Intinya kami kira selagi penasihat semangat, semuanya kita pasti semangat. Penasihat saja semangat. Itu kami lihat di kumpulan kerja seniman. Kumpulan kerja seniman itu semuanya jalan sebenarnya karena penasihat, bukan karena ketuanya. Siapa pun ketuanya, sama saja. Selagi penasihat itu jalan. Jadi, kami kira itu sekali lagi terima kasih untuk semua anggota kerabat, terutama pengurus yang telah mendukung pengurus selama 3 tahun terakhir. Mohon maaf kalau ada tadi sebetulnya 3 program, tapi satu program itu yang baru terlaksana, 2 lagi itu harus, ya harus saya sebagai ketua, harus saya akui bahwa memang 2 itu belum. Dan 2 itu yang merupakan impian. Ya terserah, kalau untuk katakan pembangunan itu saya punya tanah di Sabang Merah. Saya sudah bilang, saya sudah tanam pinang.